santai. Set. Full. Ya. Dimulas ya kena. Is. Mit pak. Ya. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo channel Ari Kebumen. Iya. Pada sore hari ini saya mau reading sore ke tempat wisata Pantai Subuk. Pengen tahu ya, Pantai Subuk pada sore hari ini seperti apa keadaannya yang lagi ada wabah virus titik-titik gitu. Jadi saya pengen tahu ya, penasaran wisata Kebumen yang gak jauh dari rumah saya itu di Subuk kayak apa ya, posisinya apa, ditutup apa enggak kayak gitu, dengan adanya virus seperti ini yang udah lama enggak kelar-kelar bikin semua warga jadi resah, tentunya nyari duit susah. Wah, ini tuh sini guys. Lucu banget, kaki ini nganggo pit ungkur-ungkuran ngondele muter balik. Asem-asem, pemandangan indah di sore hari ya di kampung halaman ya tentunya. Sekarang ini posisi di Klirong, apa udah masuk apa Krandegan kalau nggak salah ini ya. Jadi dari pasar Petanahan itu belok kanan, ini lurus terus itu tembusannya nanti Pantai Subuk yang terkenal di Kebumen. Emang sih lebih kenal lagi itu Pantai Menganti ya, lebih dikenal lagi Pantai Menganti. Ini posisi jam 3 sore ya, tadi habis nyervis HP, HP-nya nggak jadi-jadi karena rusak parah, udah diganti apa colokan yang buat ngecas. Ini ada Dedek. Halo Dedek, cantik. Ada asem, nggak fokus saya guys. Tadi HP-nya diganti itu apa namanya yang buat ngecas itu soketnya, biayanya 50.000, ternyata nggak ngisi juga baterai saya, baterainya udah diganti baterai baru, nggak bisa juga, udah diganti lagi IC charger, nggak bisa juga, di cas itu nggak ngisi-ngisi. Mungkin karena udah apa ya, mau 2 tahun dipakai terus ya. Emang fokus nge-YouTube itu 6 bulan sih ya, ngedit. Kadang-kala aku sadari sendiri baterai udah habis, kita kasihkan ngedit udah 10% di cas sambil ngedit, mungkin itu sebabnya jadi HP-nya ngedrop gitu guys. Nah bodo amat lah, nanti kalau ada rezeki paling beli HP baru lagi ya guys, join saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Sore-sore seperti ini yang paling saya sukai reading di pesisir pantai guys. Nah sekarang itu, oh iya tuh, Desa Krandegan, Kecamatan Puring. Ini udah sampai Kecamatan Puring. Ini keadaannya seperti ini ya, tetap sepi ya. Biasanya itu banyak warga sini pada pulang ngarit, toko-toko pada buka gitu tuh. Cuma deh banyak warga yang memepari karena mungkin udah pada panen guys. Di sini, di tempat kalian udah pada panen apa belum? Silahkan di komen ya. Tuh, sepi, posisi sepi ya. Tuh, oh warung bakso buka, ini loket pengisian token juga tutup. Ini apa nih, bengkel buka. Ini kios burung buka. Ya ini pesisir pantai ini kurang lebih sepi, warga pada lalu lalang, cuma tetap seperti biasa pada aktivitas tuh ya. Cuma emang beda sih ya, ada wabah virus
ini warga jadi sedikit takut. Takut gimana ya? Jadi ya lebih ke mana itu? Lebih menjaga asem kayak ana wong belok ngriting mendadak. Ajak bocah anjay. Jadi lebih takut lagi menjaga diri ya, daripada kita keluyuran. Kita mendingan di rumah gitu. Op, ada orang yang nyebrang berempat, anaknya 3, bapaknya 1 tuh. Aduh. Ini pas ini udah mau sampai Pantai Subuk ya. Ini kalau udah sampai sini paling berapa ya? 10 menit kalau nggak salah. Nih ya, saya record full sampai Pantai Subuk. Kalian masih penasaran ya? Jadi teman-temanku itu ada yang pulang kampung, ada yang nggak bisa pulang kampung. Pengen tahu, mungkin suntuk di rumah terus ya, udah 14 hari lebih di kampung, apalagi liburnya sampai Lebaran. Mungkin ada keinginan untuk main ke pantai ya, saya sekalian review, datengin langsung Pantai Subuk. Siapa tahu ya warga Kebumen ini, teman-teman Kebumen mau ke Pantai Subuk gitu. Tadi saya ditemani itu ya, ditemani Hesi Vlog. Jangan lupa subscribe ya, Hesi Vlog namanya itu. Hesi Vlog itu di helmnya juga ada. Tadi aku di counter terus tiba-tiba Hesi itu nginbox di Facebook ya, Mas, aku lagi di Kebumen kayak gitu. Ketemu deh janjian di mana itu? Di Stadion Kebumen gitu. Dari Stadion Kebumen ngobrol. Ayo kita ajakin Riding sore-sore ke Pantai Subuk. Dia kan orang Karanganyar, jadi ntar paling dari Pantai Subuk lurus terus arah pulang. Nah, aku balik lagi. Paling saya itu lewat jalur selatan Kebumen yang indah, tinggal lurus-lurus terus gitu, guys. Ya. Ini ya posisinya seperti ini ya, masih sepi aja. Padahal belum apa ya, belum sore banget, tapi tetap sepi. Tuh, Purwojo Jogja belok kiri, aku pulang nanti lewat sana juga bisa nih, kemungkinan aku pulangnya lewat sana ya. Nih, kalau lurus lagi ke Subuk nih ya, tutup ah, kemungkinan anginnya belum masuk, nggak enak nih ya. Ternyata di boring itu arah yang buat ke Pantai Subuk jalannya lagi diperbaiki tuh, dilebarin. Mungkin ini jalur selatan ya yang bisa ke Jogja itu. Di sini nih guys tempatnya guys, dilebarin biar enak jalannya, biar lebar sih ya. Tuh objek wisata 1 km, Subuk 1 kilo lagi. Nih, aduh semrawut banget jalanannya ya. Tuh ada petugas proyekan lagi ngukur-ngukur jalan itu, mau diukur berapa meter ya panjangnya dari Kebumen ke Cilacap mungkin. Aduh. Nih aktivitas warga di sore hari ya, daerah Subuk, Pantai Subuk ya. Ini perbaikan jalan udah pada pulang orangnya. Oh, habis ini habis kelar leren bareng ngecor jalan ini, guys. Aduh, jalannya nggak enak banget sih, bergelombang ini. Aduh. Tapi tetap saja ya menurutku sepi. Ya itu kembali lagi gara-gara virus itu ya. Ya nggak tahu seperti apa bentuknya ini ya. Bikin warga jadi ciut. Ciut nyari rezeki, ciut beraktivitas. Oke, kita udah sampai Kampung Wisata Subuk ini ya, guys. Ini depannya ini kayak gini, keren banget ini, guys. Tuh, Kampung Wisata Subuk itu bagus juga buat foto-foto ya. Di sini, oh di sini juga ada hotel. Ternyata hotelnya kena, guys, itu tuh. Hotel di daerah Subuk ternyata kena gusuran juga pelebaran jalan itu. Tuh, kalian lihat semua jalannya dilebarin jadi semrawut. Tapi ya ntar kalau udah jadi juga enak ya. Nih ini ada bocil-bocil pada mau ke pantai mungkin. Tuh bocil-bocil mau ke pantai. Tuh bocil-bocil ke pantai ya. Oh ini ada sore-sore udah pakai sarung. Ini dia guys, mantep ya Pantai Subuk. Tuh, aku senengnya itu ke pantai itu ijo-ijo gitu ya.
Jadi ya itulah, kalau sore tapi kalau siang-siang ke pantai, aduh kosong ini kulitnya, walaupun wong deso ya, kosong semelet ini. Kita udah sampai ya depannya Pantai Suwo, kita lihat ditutup apa enggak ini. Selamat datang Pantai Suwo. Tuh guys, tutup guys. Tuh, kalian udah lihat ya, di palang pakai pring sama apa, kalau nggak tahu pring itu bambu, itu ditutup, ada tulisannya ya, tutup tutup tutup, selamat datang di objek wisata Pantai Suwuk. Suwuk ditutup, nggak tahu itu mereka masuk lewat mana tuh, ditutup. Mungkin dia itu warga sini, warga sini bisa masuk. Oke, kita ngambil arah ke barat, pengen tahu lagi nanti sampai jembatan yang kemarin lebaran kita pada ngevlog ya, istirahat di sana pada ngevlog di barat Pantai Suwuk ya. Saya juga mau liren sebentar, istirahat sebentar, ngambil napas dulu, menikmati indahnya sore hari di pesisir Pantai Suwuk. Kita nggak bisa masuk ya, tutup ternyata guys. Kita lanjut lagi ya. Tuh, di situ juga tutup guys. Tuh, jadi di situ itu ada warga yang apa namanya, jaga, jadi nggak ada orang yang boleh main ke Pantai Suwuk guys, dijaga ketat bener-bener ya, nggak boleh main ke pantai ya, bahaya juga nanti mandi-mandi ke tengah-tengah pantai nggak ada yang nolongin gitu ya, karena kan nggak ada lah yang jaga banser apa sar di pantai itu, jadi ya lebih baik ditutup demi keamanan gitu guys. Oke, dikit lagi udah sampai jembatan ya nih. Eh, varionya keren seperti varioku, tapi itu bodinya dicat lagi tuh guys. Mantap nih, udah sampai jembatan yang kemarin lebaran aku ngevlog di sini. Ada cewek yang lagi foto-foto. Oh, anak kecil. Bucil-bucil. Ada bucil. Ada bucil, ada bucil, ada bucil. Set. Oke. Kita berhenti dulu. Nih, aku paling tenang banget ngevlog di sini, guys. Tuh, bisa wisata naik perahu ke sini. Itu tempatnya motovlog deso ya, di sana itu ya, naik gunung itu ke sana terus. Ada yang lagi mancing tetap, mungkin buat nyari lauk ya. Itu saya ditemani sama Hesi Vlog. Tuh. Nih ya. Tuh, seperti ini sore hari ini di Puring Pantai Suwuk. Ini jembatannya ya. Ke sana itu bisa buat ke Cilacap, ke Pantai Aya, ke sana Gombong gitu. Nanti Pak, saya pulangnya balik lagi ke sana. Kalau ke sana lagi jauh gitu. Tuh ya, guys. Oke ya, kita akhiri saja video saya reading sore. Penasaran menelusuri Pantai Suwuk ditutup apa enggak? Ternyata ditutup karena ada wabah virus titik-titik. Aku enggak mau nyebutin. Oke ya. Di mana-mana tempe enak orang ngapak, orang kemenak. Salam dari Motovlog Ngapak Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.